Alhamdulillah. Baik. Astagfirullahalazim, goceng. Berangkat pamer, pulang pamer. Keterlaluan. Assalamualaikum, orang kaya pedut. Waalaikumsalam. Edward, beli apa itu? Kaos, Om. Kaos. Cindy? Sama Om Dadang, kaos juga. Terlaluan kamu, goceng. Masa keluarga dibawa ke mall cuma dibeliin kaos? Maksud apa? Kaos juga? Kekecilan lagi? Berisik! Mak, jangan mau dibaik-baikin goceng. Pakai emak diajak jalan-jalan segala. Dia itu ada misi tertentu, misi tersembunyi. Biar apa coba, Mak? Biar dia gak nyetor lagi sama emak. Asal kamu tahu ya, ini emak yang ngajak. Salah-salah, tukang ngarang. Emang bener kan? Ceng, ayo kita masuk. Yuk. Ngeladenin orang stres, lama-lama kita ikut stres. Cocok, Mak. Kita kan keluarga harmonis ya, Mak. Iya. Lilis masuk dulu sok, ya. Sok, jangan sok kompak, Mak. Jangan sok asik. Nggak usah pamer lah. Dang, kamu lama-lama ngeselin ya, Dang? Dari dulu kan, Mak. Tuh si goceng tuh lebih ngeselin, Mak. Kamu, Dang! Hajar, Mak. Lempar, Mak. Timbuk, Mak. Awas potong kamu, rambutnya yang ngeselin tuh, Mak. Ya. Ayo, Mak. Kumisnya cukur, Mak. Hei, jangan masuk. Udah masuk dia. Takut dia sama Mak. Iya. Wah, beraninya bawa-bawa mertua, beraninya bawa-bawa mertua. Nah, itu dia, Mak, keluar lagi, Mak. Ayo, Mak, kita hajar, Mak. Ceng, ayo, Mak. Ceng, Ceng, masuk. Ayo, Ceng. Untung ditahan emak, kalau enggak, abis tuh kumis. Awas kamu, goceng. Ceng, masuk. Mungkin Claudianya masih kesel. Iya, Bu, kelihatan. Tapi yang Febri gak suka, kenapa dia harus bawa-bawa Edward? Ini teh gak ada hubungannya sama Edward. Kalau suka sama Edward, ya tinggal bilang. Apa susahnya? Sumpah. Kalau Claudianya beneran suka sama Edward? Ya gak apa-apa, Bu. Cemburu ya? Enggak. Masa? Ih, ibu mah. Ibu kan pernah muda, gelis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Neneng. Udah, A? Udah, kusoy seneng banget ladangnya dipakai untuk kegiatan PKK. Alhamdulillah. Kenapa, Neng? Besok pengumuman berangkat ke Hong Kong, Pak.